Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada murid-murid tahun 2 dan juga kepada murid tahun 3. Ini adalah masih lagi kita Abacus. Kita telah belajar sa kiraan dalam sa, kiraan dalam puluh, dan sekarang kiraan dalam ratus. Ikut yang paling kiri adalah bernilai sa. 1 2 3 4 5 sampai 9 lah. Kiraan dalam puluh ni, tiang yang kedua adalah dari tempatnya puluh. 10, 20, 30, 40 sampai 90. Dan kiraan yang seterusnya, dari tiang yang pertama, kedua dan tiang yang ketiga adalah dalam bentuk bilang 100, bilang 100, 100, 100, 200, 300, 400. Jadi, nombor satu digit, dua tiang menunjukkan nombor dua digit, dan juga 1, 2, 3, 3 tiang menunjukkan nombor 3 digit. Sekarang ini Abacus bernilai, masih lagi bernilai sifar, kecuali setelah dia digerakkan naik ke atas di tengah ni. Contohnya seperti yang kita beritahu bahawa perlu diingat di biji manik yang di bawah ni, biji Abacus ni, dia naik ke atas nilainya 1. Contohnya di tiang ini 100 lah, kalau di sa 1 sa lah, kalau di tempat nilai tempat 10 1 puluh. Contohnya biji mana naik ke atas, jadi ini adalah 1. 1 apa? 1 digit 1 di nilai tempat 100, namanya 100 ataupun 100. Yang kedua naik jadi 200. Bila dah naik tak ada lah, jadi hilang di sini lah. Begitu. Dan jika biji atas naik, kita katakan naik, nilainya berbeza dengan di bawah. Di bawah kita bilang bijinya dibilang 1. Ini bijinya dibilang, bila naik ke atas dibilang 5. Digit 5 dinilai tempat 100, 500 lah. Tengok tempat, tengok tiang, tiang 100, tiang 10, tiang 10. Jadi ini tak ada lah. Begitu. Sekarang nilainya adalah 7. Digit 7 dinilai tempat 100, 700 lah. 700, contohnya di rumah 10 naik lagi 1. Jadi 1 apa? 1 di tempat 10, jadi 10 lah. 700, 7 nilai tempat 100, 1 digit 1 nilai tempat 10, 700 10 lah. Naik lagi, contoh yang di atas naik, kita katakan naik bukan turun. Ini dia berbeza dengan di bawah, dia nilainya 5. 5 di tempat 1 jadi 5 lah. Jawapannya adalah 750